Garut Express Mania. Untuk memberikan rasa nyaman dan juga keamanan bagi para pelanggan listrik di Kabupaten Garut, PLN ULP Cikajang melakukan kegiatan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan tersebut berupa pemangkasan dahan-dahan pohon di Kecamatan Pakenci. Garut Express Mania. Listrik merupakan kebutuhan yang penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, karena hampir seluruh sendi kehidupan manusia memerlukan listrik untuk menjalankan proses bisnisnya. Salah satu upaya yang dilakukan PLN ULP Cikajang Garut untuk menjaga pasokan listrik dengan melakukan pemeliharaan jaringan listrik. PLN menjalankan kegiatan pemeliharaan jaringan tersebut secara rutin. Proses pemeliharaan jaringan listrik terdiri dari beberapa kegiatan, mulai dari pergantian peralatan dan material yang telah usang, penggantian tiang dan peninggian andongan kabel, dan menjaga jarak aman jaringan dari pohon dengan kegiatan pemotongan pohon. Dalam kegiatan pemotongan pohon, PLN bekerja sama dengan masyarakat. Tujuannya agar kegiatan pemotongan pohon aman dan memenuhi kaidah estetika tata kota. Pemeliharaan jaringan ini tidak bisa serta-merta, tetapi harus terjadwal dengan baik, sebab kegiatan ini terkadang membutuhkan pembebasan tegangan listrik demi keselamatan petugas pelaksana. Dari Garut, Jawa Barat, Erwin Goner melaporkan. Itu tadi liputan mengenai kegiatan pemeliharaan rutin yang dilakukan oleh PLN di Kabupaten Garut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Garut Express.